Tujuh masjid terapung di atas air. Masjid Al-Rahmah Jeddah. Masjid Al-Rahmah didirikan di Laut Merah Jeddah. Masjid ini dibangun pada tahun 1985 di tepi Kornia Jeddah. Masjid ini memiliki luas 2400 persegi dan menampung jemaah haji dan umrah di seluruh dunia. Masjid Ortaköy Istanbul. Masjid Ortaköy merupakan salah satu masjid tertua di Istanbul, Turki. Masjid ini didirikan oleh Sultan Abdul Mecid I di dekat Laut Marmara sekitar tahun 1954 atau 1956. Nama lainnya adalah Büyükşehir Kemi. Masjid Agung Kaisaran Sultan Abdul Mecid. Masjid Hasan II Maroko. Masjid Hasan II terletak di Casablanca, Maroko. Luasnya yang menunjukkan masjid ini disebut sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Menaranya memiliki ketinggian 210 meter dan memiliki kapasitas 25.000 orang. Pelataran masjid mampu menampung jemaah dengan jumlah 8.000 orang. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam. Masjid milik Kerajaan Kesultanan Brunei yang mengagumkan. Daya tarik masjid ini menjadi salah satu masjid paling indah di Asia Pasifik. Proses pembangunannya membutuhkan waktu 4 tahun. Masjid Schwetigen, Jerman. Masjid ini bersejarah di Jerman karena merupakan masjid pertama yang dibangun. Masjid ini dibangun pada tahun 1779 sampai 1791 oleh seorang arsitek Prancis. Gaya arsitektur Turki melekat pada kemegahan masjid ini. Masjid Kristal Malaysia. Masjid Kristal terletak di kawasan Taman Tamadun Islam di Palawan Man, Terengganu, Malaysia. Masjid ini seperti kristal karena dibuat dari kaca dan baja yang mempesona. Luas masjid sekitar 2146 meter dengan kapasitas jemaah mencapai 700 orang. Masjid Amirul Mukminin Indonesia. Masjid Amirul Mukminin merupakan masjid apung pertama di Indonesia. Masjid yang didirikan di sekitar pantai Rosari, Makassar. Ini merupakan keindahan panorama air yang menawan. Masjid kebanggaan warga Makassar ini dibangun tahun 2009 dan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Wallahu a'lam bissawab.